Pada game Utaho no Tatari 2 yang berasal dari RPG Maker, punya easter egg yang gak kalah creepy nih. Jadi, pada area ini kamu akan menemukan gawangan bernama Tori. Coba deh lewatin beberapa kali sampai nanti muncul kode error seperti ini nih. Terus gak berapa lama muncul black screen dan kamu akan mengira game ini crash. Tapi ternyata enggak, brother. Setelah ini muncul wajah seseorang perempuan ya, kayaknya, yang terlihat tidak bernyawa. Yang bikin ini makin creepy adalah kita nggak tahu nih itu siapa dan dia beneran masih hidup atau enggak. Jadi siapa nih di sini yang punya teman suka ngemil kardus Indomie?